Saya sampaikan selanjutnya, saya persilakan kalau masih ada pertanyaan. Saya terima karena anak saya tidak bersalah sama sekali. Langkah ibu kedepannya langkah gimana bu? Udah setelah dihukum apa diancam sama hukuman mati sama seumur hidup itu bu? Siap, udah standby saya di depannya. Kita usah semuanya serahkan semuanya sama pengasuh saya saja. Sabar bu. Ibu kuat melawan kan, ini kan buat demi anak ibu berani kan, saya berani apapun yang terjadi, anak saya tidak melakukan kesalahan itu. Ibu akan terus berjuang demi anak saya yang tidak bersalah apa-apa. Saya kepentingan dengan kesaksian palsu itu. Boleh bawa dikit.